keutamaan strategik ini boleh kita cerakin seperti berikut. Dan saya harap akan mendapat kerjasama sepenuhnya. Tidak boleh diterima negara yang merdeka lebih 6 abad membiarkan segelintir rakyat miskin kota atau desa atau pedalaman Sabah dan Sarawak. Walaupun jumlahnya dan angka-angka ini menurun ketimbang penilaian dulu, tetapi setakat Julai 2022 dan angka kajian yang terakhir, masih ada 136,000 isi rumah dalam kategori miskin sekarang. Adalah mengaibkan dan memalukan kalau kita izinkan kelompok ini bersama 308,000 isi rumah dalam kategori miskin dan pimpinan hidup dengan mewah dan terus menguntit habuan yang bukan hak mereka. Haram bagi kita, pimpinan politik atau penjawat awam, mengamalkan rasuah atau membazir dalam keadaan rakyat, sebagai rakyat kita mencecah ratusan ribu dalam kehidupan yang perit. Jabatan Perangkaan Malaysia umpamanya masih mendedahkan bahawa 20% daripada kumpulan isi rumah M40 telah beralih kepada kumpulan B40. Susulan pelaksanaan PKP yang kita dapat mengerti dan juga bencana COVID. Tetapi ini bukan alasan untuk kita membiarkan keadaan ini berterusan tanpa langkah yang lebih berani. Saya sentuh soal pendapatan, tetapi percayalah, ukuran kadar kemiskinan mesti berubah. Selain daripada pendapatan, ialah diberi ukuran kemiskinan pelbagai dimensi. Dia sebut multi-dimensional index untuk mengukur kemiskinan. Ini lebih adil. Rakyat umumnya dan kita dalam kategori yang lebih atas ukur pendapatan itu dari segi yang lain. Rumah dan kenderaan dan keselesaan hidup dan pendidikan anak-anak. Tetapi bila ukur kadar kemiskinan, hanya pendapatan. Sebab itu ia harus diperluaskan dan ini telah pun dimulakan sebelum ini dan saya mahu perkara ini insyaAllah dilengkapkan. Barulah disebutkan masyarakat itu benar-benar madani yang ada keprihatinan, ada ihsan, ada rahmah dalam